Hello semua, Assalamualaikum. Okay, malam ni kita akan unboxing SG Mighty Strike Freedom Gundam. So, kit ni harga dia dalam 100 ke 95 ke 110 macam tu lah. Tapi rasa sekarang susah nak dapat kot, sebab dia hot juga lah, soal-soal lah. Okay, daripada cerita yang Gundam Seed Freedom tu, yang kat wayang tu. Jadi produk depan dia, misalnya ni dia action system dia, dia ada posing dia, ada pedang, ada gun. Jadi dia punya articulation untuk bahagian neck dia dengan dia punya shoulder, body sini sikit, dengan depan belakang cerita dia. Lepas tu ya, so kita tengok apa dekat dalam lah. First B1, B2 dekat sini, mana part kopi eh? Aku tak ada semua. Tak ada part kopi lah. So mana putih, muslim tak bagian armor lah. Itu part 2. B1, B2. So sikit ni stiker dia banyak juga lah. Ni salah satu stiker dia. Mata tak ada cap. Ni tu weapon juga biru ni. Ada pedang. Dia pedang macam extreme pedang. Kita ada warna grey untuk bahagian pinggang apa. Rekan kat pinggang ni, dengan ada bahagian kaki dia sikit lah. Grey ni. Ada warna mask untuk inner frame, tapi emas dia taklah shining, emas pudar sikit. Next spec, F1, F2, jadi tu boleh tengok untuk bahagian wing lah, wing kiri kanan. So, ni spec last kali. Ada stiker dia untuk wing punya stiker ni, macam mana pink-pink shining sikit. Okay, kita ada receiver effect part. Tu ada warna A untuk bahagian armor yang warna merah, hitam, macam nampak macam hijau-hijau gelap sikit lah. Tu warna biru dengan warna kuning untuk B-fin dia lah. Okay, last sekali, ini warna emas untuk inner frame dengan wing. So emas ni tak ada shining juga lah, sikit, tapi tak ada macam coating, tak ada lah. Just ada juga lah shining-shining sikit compare dengan yang inner frame tadi kan. So kita tak manual dia. So ni manual dia. So manual dia macam buku lah, bukan yang HG biasa kita buka tu kan. Ini rana-rana yang ada. So cara pasang simple. Ni bahagian kepala, ni bahagian body. Oh, yang ni bahagian tangan lah. Tangan kanan, tangan kiri, just connection dekat bahagian jari-jari tu je lah yang membezakan dia. Tu waist, pinggang, simple je HG. Tu kaki sama je. So nanti just kita pusing yang bahagian atas ni. So kaki kanan dengan kaki kiri dia buat dalam satu page yang samalah. Tu railgun dekat skirt tepi dia. Dia macam first strike freedom lah.
tapi dia ada backpack dia lain sikit. Tu nama dia Proud Defender, dia punya backpack. Backpack ni wing ada stiker dia, tak so stiker. Tu attach weapon, pedang dekat backpack ni. Ni movement untuk wing backpack dia. Tu attach kat belakang ni, nation base kat bawah. Weapon dia, kita ada dua gun. Sesat freedom gun, shield. So ni ada V-fin eh. Tu ada beam saber, standard beam saber dan yang boleh combine. Jadi dua ni lah. Tu dah ada satu katana macam tu. Tu dia punya beam rifle dia boleh letak kat sekat tepi. So kita boleh lipat ni, just-justkan satu gun yang panjang lah. Ini pun kita boleh letak dekat sekat belakang macam tu. Tu pedang ni, dia pegang standard macam ni. Ini dia punya beam saber punya handle. Cuma yang ni handle dia, dia tak ada macam biasa kat ujung tu, dia boleh combine dua jadi satu lah. Tapi yang ni dia dah ada asing sendirilah untuk buat yang depan belakang dia beam saber. Tu cara kita nak attach shield. V-fin dia kat sini, dia ada bagi dua V-fin lah. V-fin yang macam terbuka depan ni, tapi kena pakai stiker lah V-fin tu. Maybe jadi tembak kat situ. So ni kit bila dah siap. So kat sini ada stiker-stiker dia. So ni posing dia, high energy beam rifle. Tu railgun kat tepi tu, heavy nuclear beam cannon destructor yang dekat V-fin tu lah. Ini kita boleh zoom tengok. Oh, nampak macam terbuka lah V-fin dia tu. Tapi ada stiker merah. Kalau pin nice sikit kot. Okay, nice. Ni situation system, ni articulation dia. Dan ini last sekali color guide lah kalau kita nak pin. So depan ni ada info untuk Mighty Strike Freedom Gundam dengan Kira Yamato. Okay, nanti saya akan buat speed boot dengan review lah. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.